Alah, kau pejam ni. Maaf, tidak sengaja. Eh, Datuk nak rujuk lapang lewat. Kau pejam ni. Maaf, tidak sengaja. Apa buat kau sini ni? Kau sini apa buat? Aku di sini ni nak nuntut ilmu. Kau tidak takut ke? Sini tempat angker, banyak bangkit. Ayam, aku ni sejuk. Lain rasa aku ni. Keram tempat ni. Baru kita balik, yuk. Ayuk lah. Mak ada baju, Ayam. Mak, betul lah sejuk ni. Buat alik, ya. Dapat punya, ya. Keram tempat ni, Ayam. Kau dengar orang-orang tua dulu kita 50 tahun yang lalu, bapa awak tu namanya si Bujang Rapuk, sama dengan bapa saya dulu. Berkawan dia ni, bapa saya ni Bujang Berkapuk. Dulu dia akrab berkawan. Apa yang kata bapa awak dulu tu, Bujang Rapuk tu, minta carikan dengan bapa saya jodoh. Itu zaman dulu. Susah diingat lagi, ikut zaman sekarang kita ni. Oh iyalah, yang dulu saya ingat lah, yang penting kita sekarang ni. Adik siang, saya ni tengok awak betapa di hutan apa buat. Biasalah, jam-jam eh. Dulu orang tua kita tu, kahwin dah tua, umur 50 lebih. Sampai sekarang ni, umur kita dah 40. Belum pun cewek ke. Takut kat kita ni ikut orang tua kita. Malumlah, nanti apa kata orang. Nanti kata orang bujang, kau bujang lapuk lah. Ikut lapak lah. Nanti aku bujang berkapuk kata orang. Ha, itu kata. Maka aku nak cari ilmu. Ilmu cewek, kau ngacau aku pula. Aku asli mau nak nuntut ilmu, mau cari cewek. Jambi, nak salah, begitu takut. Tempat yang semalam tu, angker. Banyak bangkit ke Tuhan. Pas kau datang tu, ini sampai sekarang ni, semenjak bawa baju ni, jumpa baju ni, merinding tengkuk aku rasa. Jam. Aku ni penasaran, Jam. Ini baju apa ya? Siapa lah punya dia? Yang jumpa dia tadi tu, di hutan tadi tu. Kalau kau mau, kasih kau ya? Boleh lah. Saya terima dia ya. Kau. Ya, kita tunjuk ya malam ni. Haa. Kau hantar. Mata pun dah hantuk dah ni. Oh, dah jam buat dah ni. Tapi seram rasa pasal Jam. Ni, kenapa lagi ni? Saya bertengkuk, saya dah seram rasa. Oh, ya. Saya nak asak hidup ya? Tidak. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, iaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Kobra Titi berada. Budak ni,
Lah awak tu bos tengah tidur. Macam mana tidur kan? Aduh. Mana nak tidur model rasa benar ni. Mau ubah posisi ya, Pak ni. Kentut pula dah. Marah kerja. Payah nak tidur dah. Mana seram tekuk ni. Bangun. Aku berani. Udahlah tidur lasak. Muka awak ni kentut tu. Ya Rabbana. Sejuk berin. Kailah selimut tu. Bagailah kek. Bagi kek ni. Bagi apa? Jangan tidur lasak kentut. Dan aku tidur awak buat dah. Ram eh, tak bisa ni, mau pindah tu. Biar dia tidur susah ni. Kembalikan bajuku. Kembalikan bajuku. Bakit? Ha ha ha.